Halo, kali ini kita mau ngajakin jalan-jalan ke Disneyland. Yuk, tonton keseruan kita selama di sana. Di masa pandemi saat ini, Disneyland Tokyo mengurangi jumlah pengunjung setiap harinya. Jadi, lumayan enak nih datang ke sini sekarang-sekarang. Pengunjung jauh lebih sedikit. Jadi, nggak perlu ngantri panjang dan lama untuk naik ke semua wahana yang ada. Tapi, ada nggak enaknya juga loh. Banyak parade yang di-cancel. Seperti kali ini, hanya parade Mickey and Friends aja yang tampil. Biasanya semua karakter termasuk para princess ikut tampil di parade. Jadi agak sedih juga sih gak bisa lihat dan foto-foto bareng dengan karakter-karakter yang ada di Disney. Tujuan pertama kita adalah Cinderella Castle. Yuk kita lihat ada apa aja sih di dalam castle-nya. Oke, saatnya kita naik wahana-wahana yang ada di Tokyo Disneyland. Jangan lupa masker selalu dipakai ya. Oh iya, di pintu masuk dan keluar setiap wahana selalu tersedia hand sanitizer. Jadi, jangan lupa untuk pakai hand sanitizer setiap mau naik dan selesai dari wahana. Thank you.
apa? Iya, Budi, iya. Ini dia area baru di Tokyo Disneyland, namanya Bell's Village. Di tempat ini, bangunan-bangunannya dibuat semirip mungkin dengan lokasi tempat tinggalnya Belle seperti di filmnya. Di area ini juga ada istananya Beast loh. Yuk kita lihat seperti apa sih di dalamnya. Jiko, bye bye. Bye bye. Ade bye bye. Ade bye bye. Tanoshi. 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 Tuh lihat. Ada belnya tuh lihat. Oh. ご主人様の身につけんか。戦いの望みならもう絶対勝つぞ。ダメ、お願い、私を置いていかないで。愛してるわ。
Beauty and the Beast. Ada mawarnya tuh, parah. Gimana jalan-jalan kita di Disneyland kali ini? Seru banget kan? Kak Cucu dan adik Ken juga seneng banget seharian di sini. Sampai di sini dulu ya. Makasih buat yang udah nonton. Tungguin video jalan-jalan kita selanjutnya. Bye-bye. Mata nih.